KPU Kaltim menyatakan berkas pendaftaran pasangan calon Isran Hadi lengkap. Cek jadwal pemeriksaan kesehatan paslon Isran Nur dan Hadi Mulyadi sebagai peserta Pilkada Kaltim 2024. Sebagai informasi, paslon Isran Hadi mendaftar sekira pukul 10 WITA didampingi ribuan relawan, simpatisan dan unsur partai politik, parpol. Pengusung berjalan kaki menuju kantor KPU Kaltim dari posko pemenangan pasangan ini, kita nyatakan lengkap dan diterima, sebut Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris, Rabu, 28/8/2024. Fahmi Idris pun mengatakan, Isran Nur Hadi Mulyadi selanjutnya akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Pasangan ini melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD AW Syahraniyah besok pagi jam 7. Terangnya, terkait dokumen hasil pemeriksaan kesehatan, ia menegaskan diserahkan kembali kepada pihaknya, ya nanti setelah pemeriksaan kesehatan ada kesimpulan dari RS yang kita tetapkan menjadi bagian dari verifikasi dan penelitian kita dengan dokumen-dokumen yang diserahkan, jelas Fahmi Idris. Terkait pendaftaran, hingga pukul 16.30 WITA ditutup, tidak ada pasangan calon yang mendaftarkan diri. Informasi KPU Kaltim, pasangan Rudi Masud, Seno Aji akan mendaftar pada Kamis, 29 Agustus 2024. Pendaftaran melalui Silon, Sistem Informasi Pencalonan, KPU sendiri juga telah diminta oleh tim dari Rudi Masud, Seno Aji, Fahmi Idris saat ditanya terkait status anggota DPRD atas nama Seno Aji. Ia pun memberi penjelasan, sesuai PKPU 8 tahun 2024, tetap melampirkan surat pengunduran diri periode 2019-2024 dan 2024-2029. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.